Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man al isya'a fi jama'atin kana ka qiyami nisfi lailah wa man shallal isya'a wal fajr fi jama'atin kana ka qiyami lailah Barang siapa melaksanakan salat isya secara berjamaah maka ia seperti melaksanakan salat separuh malam Artinya semalam suntuk kalau dibagi misalnya 11 jam dari mulai ba'diyah isya' sampai subuh, maka kalau dia sholat subuh berjamaah isya' di masjid, seperti dia mendapatkan pahala setengah malam itu tidak berhenti sholat. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka ia laksana melaksanakan sholat sepanjang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak pernah berhenti lisan kita Memuji dan memuja Allah Atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita Terutama nikmat Islam dan iman Dan ini selalu kita ingatkan Karena dengan nikmat Islam dan iman Kita jadi mengenal siapa Tuhan kita Allah Yang telah menciptakan segala sesuatunya Termasuk diri kita sendiri Dan kita jadi tahu apa tujuan kita ada di muka bumi ini apa yang harus kita kerjakan? Apa yang tidak boleh kita kerjakan? Mana yang boleh kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, dan mana yang tidak boleh kita nikmati? Biasa dikenal dalam agama Allah dengan halal dan haram. Dan ini sebuah nikmat yang sangat besar karena terlalu banyak orang yang belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengenal panduan agama yang benar, yaitu Islam, sehingga akhirnya mereka tidak punya panduan hidup. Ada di antara mereka yang menyembah sapi, seperti di India terjadi. Ada yang menyembah patung, dan banyak sekali menyebar. Bahkan tetangga negeri kita sendiri di Thailand juga, mereka masih menyembah itu. Di Indonesia pun masih ada yang menganggap dan mengkultus patung, misalnya. Ada yang menyembah bintang-bintang, ada yang menyembah jin, dan segala macam yang mereka bahasakan dengan dewa. Misalnya, semua itu memang karena mereka tidak mengenal agama yang mulia ini dan mengenal Tuhan yang sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul kalimat "La ilaha illallah", itu ibu-ibu sekarang adalah kalimat mulia sekali. Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah karena apapun yang terjangkau, atau tidak terjangkau oleh mata kita di langit sana, di bumi, di kedalaman lautan, semuanya kembali kepada tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada penguasa, tidak ada yang mengurus semuanya, apapun yang berhubungan dengan kebutuhan mereka dan pergantian roda yang selalu kita lihat seperti pagi dan siang, pagi dan malam misalnya, masa muda dan tua, hidup dan mati, dan segala macam jenis makan makanan, hewan-hewan dan segala macam ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang harus kita syukuri dan kita jaga dan Allah memerintahkan kita untuk bertahan dalam keadaan Islam sampai meninggal. Dalam firman wala tamutunna illa wa antum muslimun dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada orang yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah dan juga manusia yang Allah perintahkan untuk jadikan sebagai suri tauladan orang yang sudah Allah sempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmuhnya. sebaik-baik orang yang memang diidolakan dan diikuti dan buah tidak akan mungkin jauh dari pohonnya artinya kalau kita mengikuti orang ini jelas kita juga akan seperti dia dan inilah manusia terbaik, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah berhasil dan sukses menjadi seorang suami atau pasangan hidup, tepatnya, kemudian juga mengajarkan kepada para wanita, karena beliau laki-laki, bagaimana caranya menjadi istri yang terbaik, menjadi orang tua yang terbaik, anak yang terbaik, tetangga yang terbaik, kerabat yang terbaik, dan segala macam hal yang berhubungan dengan kehidupan kita termasuk pengusaha, politikus dan segala macam hal yang terbaik dan sebagaimana saya bahasakan tadi kalau kita mencontohi beliau maka buah tidak akan jauh dari pohonnya artinya akan mendapatkan kesuksesan pula baik seperti biasa di saat Allah berikan kesempatan kita akan lanjutkan bedah buku kita walaupun buku ini kelihatan kecil namun padat sekali bahasannya kalau kita ingin bedah beda kalau kita hanya sekedar baca biasa saja yang ditulis oleh Amir bin Muhammad al mudhari dan judulnya 31 Tuntunan Hidup Berkah dan Panjang Umur arah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah jelaskan di poin ke-9 pada kesempatan yang lalu tentang masalah adanya anjuran mengerjakan sholat sunnah di rumah. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan tentang keutamaan sholat sunnah. Kembali saya ingatkan bahwasanya sholat sunnah pelengkap daripada sholat wajib. Dan kalau seandainya keutamaannya cuma ini saja, maka tentu saja sudah cukup bagi kita. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, nanti awal amal dihisab hari kiamat adalah solat. Kalau dia berhasil, dia lolos di timbangan amal, maka beruntunglah orang tersebut dalam riwayat lain akan membantu amal-amal yang lain. Dan kalau seandainya amal solatnya itu rusak, maka rugilah dia. Dalam riwayat yang lain akan mengganggu amal-amal yang lain. Bila sholat wajibnya ternyata didapati ada yang kurang, kurang khusyuk, lupa wudhu, lewat dari waktunya, lupa mengerjakannya, maka akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat, coba cek sholat-sholat sunnahnya. Kalau ditemukan ada sholat sunnah orang tersebut, maka akan diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat melengkapkan kekurangan sholat wajibnya. Dan begitu juga pada amal-amal yang lain. Jadi sedekah ibu-ibu akan membantu kekurangan zakat. Puasa sunnah akan melengkapkan kekurangan puasa Ramadan. Gitu ya. Kemudian umroh akan melengkapkan kekurangan haji. Nah begitu semuanya amal-amal sunnah. Terlebih lagi saya jelaskan waktu itu kalau masih ingat. Kalau ibu fokus menjaga amal-amal sunnah ibu. Maka secara otomatis amal wajibnya akan lebih terjaga. Itu otomatis. Orang kalau sibuk selalu mengejar sholat qobliyah, sholat ba'diyah, duhur ke asar ke subuh ke Misalnya subuh qobliyahnya karena ba'diyah tidak ada, duhur qobliyah dan ba'diyah, asar qobliyah kena ba'diyah tidak ada Maghrib dan isya qobliyah dan ba'diyah, maka otomatis sholat wajibnya terjaga, mau gak mau Orang kalau sudah terbiasa dengan sholat malam, dengan sholat duha, dengan sholat sunnah wudhu, dan sholat taubat dan seterusnya, maka otomatis dia tidak perlu dibahas lagi tentang sholat lima waktunya. Dia akan jaga. Begitu juga orang biasa puasa sunnah, senin kamis, ayam, mulbit, maka puasa Ramadan jadi ringan buat dia. Dan tidak mungkin dia tinggalkan. Begitu juga dengan orang yang sering sedekah, zakatnya juga tidak akan luput. Orang yang biasa umroh tidak asing dengan haji. Misal contoh, maka amalan amalan sunnah itu sangat besar sekali manfaatnya. Bahkan banyak orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala justru dengan menjaga amalan-amalan sunnah itu. Jadi sunnah pun Bu kalau dalam definisi fikih adalah kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, juga perintah agama. Jadi kalau ada yang tanya, Ibu kenapa enggak sholat sunnah? Kan cuma sunnah. Ya sunnah pun perintah agama. Bukan berarti dia diperintah dan tidak berdosa kalau tidak melakukannya lalu kita lalaikan. Justru disitulah nanti yang membedakan derajat dan level kita semua di surga. Ya, karena di surga nanti akan lebih tinggi derajatnya kalau makin banyak amal yang dia kerjakan. Nah amal banyak ini adalah di amal sunnah. Karena amal wajib itu terbatas. Misal sholat lima waktu, paling satu sholat subuh misalnya atau duhur atau asar atau maghrib atau isya lima waktu yang sudah kita tahu itu cuma 10 menit satu sholat. Waktunya sangat terbatas, tapi kalau sholat sunnah dan rakaatnya juga terbatas. Kalau sholat sunnah itu sangat banyak. Sholat duha dari minimal dua rakaat, bis maksimalnya tidak ada angka tertentu. Ibu mau sholat dua belas rakaat, mau empat belas rakaat itu bebas saja. Itu juga e, waktunya cukup panjang. Kalau subuh dari azan subuh sampai terbit matahari, tapi kalau duha dari terbit matahari sampai duhur waktunya lebih panjang. Gitu. Jadi memang dia lebih banyak kesempatan sholat malam dari dari mulai habak dia dari habis isya sampai sholat subuh waktunya panjang jumlahnya rakaatnya juga ada yang mengatakan dibatasi 11, 8 rakaat tahajud dengan 300. ratus kita ada juga mengatakan tidak ada batas ya pendapat ulama mengatakan tidak ada batas rakaat ibu mau sholat eh, 50 rakaat pun malam ada pendapat yang mengatakan dibolehkan karena sholat sunnah gitu kan. Bahkan ada dalam sholat sunnah yang kami jelaskan yang lalu namanya sholat sunnah tatawu tambahan Ibu lagi duduk antara maghrib isya, udah sholat maghrib, sudah sholat ba'diyah Terus nunggu isya, terus ibu pikir ya saya masih ada wudhu Saya mau dekatkan diri kepada Allah deh dengan sholat Saya mau sholat misalnya sunnah apa saja gitu kan Maka niat pendekatan diri kepada Allah namanya sholat tatawu, boleh ibu sholat itu bukan badia, Dia bukan wudhu, bukan sholat taubat, sholat pendekatan diri. Mirip kayak hari ini, misalnya Selasa, ibu tadi pagi belum sarapan, gitu kan? Uh, belum batal lah, maaf, belum terjadi interaksi biologis dengan suami. Misalnya, kemudian ibu tiba-tiba bilang, "Ah, hari ini saya mau puasa aja deh." Boleh namanya puasa, tatawu. pendekatan diri kepada Allah. Itu amalan sunnah. Kalau amal wajib, nggak bisa kita tambah-tambah. Jadi amal sunnah itu lebih banyak spare ya kesempatan untuk kita menambah kantong-kantong amal soleh kita, gitu kan? Zakat itu ada batasnya e, setahun sekali dan itu pun kalau memenuhi syarat haul dan nisab masa setahun dan kadar minimal 85 gram emas dan dikeluarkan dua setengah persen ada penentuan kalau sedekah nggak ada batasnya ibu punya 100 miliar mau sedekahin semua silahkan kalau zakat dua setengah persen kan dibatasi jadi amal sunnah itu luar biasa luasnya ya kalau kita kerjakan. Begitu juga dengan puasa Ramadan setahun sekali. Memang betul sebulan. Puasa sunnah tidak sebulan, tetapi puasa sunnah banyak Senin, Kamis, Ayam Mulbit dan sepanjang tahun selain Ramadan dikerjakan. Ada enam hari bulan Syawal, ada puasa Tasu'a ad dan Asyura, 9 dan 10 Muharram, ada puasa Daud sehari puasa Sartu. Jadi banyak sekali, itu kan? Haji setahun sekali, Ibu kalau datang selain musim haji ke Mina, ke Arafah, enggak diterima. Dan Arafah pun hanya tanggal 9 Zulhijjah. Ya kan? Mina hanya ada di hari Tarwiyah tanggal 8 dan hari 4 hari terakhir 10, 11, 12, 13 dari hari-hari Nahar dan Duga hari Tashri. Tapi ini cuma saja 6 hari haji. Kita kalau datang di hari lainnya enggak bisa kita haji setahun sekali. Tapi kalau umroh, baru umroh minggu lalu, tiga hari lagi umroh lagi Gak ada salah boleh setahun bisa berulang-ulang kita kerjakan berarti kan peluang dari amal sunnah itu besar sekali oleh karena itu jangan disia-siakan karena ini besar sekali membantu kekurangan amal wajib dan juga secara otomatis orang yang suka dengan amal amalan sunnah amal wajibnya akan lebih terjaga dan sekian banyak keutamaan yang sudah kita bahas ya ini cuma saya reviewkan saja di poin ke sembilan dan sholat sunnah ini kalau ibu-ibu sudah kita tekankan pada yang lalu Ibu wajib dan sunnah tetap lebih afdol di rumah Tapi ibu boleh kerjakan di masjid ya. Sementara bapak-bapak lebih afdol sholat wajib di masjid dan sunnahnya di rumah Jadi boleh diingatkan suami misalnya kalau dia sholat duhur atau sholat maghrib Isya anggaplah kalau bapak-bapak misalnya kerja di jam-jam seperti sekarang Nanti maghrib atau Isya di rumah kalau sholat, sholat wajibnya di masjid, sholat sunnah badiannya bisa kerjakan di rumah, ya. Dan sholat sunnah yang dikerjakan di rumah itu lebih besar pahalanya. Kalau sholat wajib dikerjakan di masjid, itu bisa kelipat, pelipat gandanya 25 sampai 27 kali lipat. Kan itu dibandingkan sholat di rumah. Kecuali ibu-ibu, ibu-ibu tetap lebih afdol di rumah ya. Tetapi kalau sholat sunnah dibalik. Kalau kita sholat sunnah di rumah, 25 kali lipat dibandingkan sholat sunnahnya di masjid. Jadi lebih besar sholat di rumah. Nah itu yang sudah juga beratkan pada pertemuan kita yang lalu. Kalau ibu lihat di halaman 45 ya di situ ya. Atau 43 tepatnya. Di bagian atas sebelum poin nomor 10. Itu kan hadis yang terakhir kita bahas. Afdalu sholatil mar'i bayti illal maktuba. Sebaik-baik salat uh, sholat yang dilaksanakan oleh laki-laki ialah -laki di rumahnya kecuali sholat fardu. Baik, sekarang kita akan fokus membahas dua jenis sholat wajib. Mungkin sebagian orang kalau baca ini di poin 10, peliharalah sholat isya dan subuh secara berjamaah. Ya, kami sudah tahu sholat isya, sholat subuh. Kira-kira ada masalah apa kok jadi bahasan khusus. Kenapa ini dijadikan poin untuk menambah keberkahan hidup. Nah ini akan kita bahas, ya, ibu sekalian. Dan kita akan baca dulu seperti biasa hadis yang ditulis oleh penulis baru kita panjang lebar insya Allah paparkan berhubungan dengan masalah syarah atau penjelasan. Baik di sini sebuah hadis diangkat oleh penulis di halaman 43 saya bacakan dulu di poin 10 perihalalah salat Isya dan subuh secara berjamaah. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, anak mantu Nabi SAW sekaligus juga sahabat beliau, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, <tuh> man sholla al-isha fi jama'atin kana ka qiyam nisfal laila. Wa man sholla al-isha wal fajr fi jama'atin kana ka qiyam al-lailah. Barang siapa melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka ia seperti melaksanakan sholat separuh malam. Artinya semalam suntuk kalau dibagi misalnya 11 jam dari mulai ba'diyah isya' sampai subuh, maka kalau dia sholat subuh berjamaah isya' di masjid, seperti dia mendapatkan pahala setengah malam itu tidak berhenti sholat. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka ia laksana melaksanakan sholat sepanjang malam. Nah, ada put di bawah di situ ya. Hadir diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Di situ dikatakan isya adalah di lembaran setelahnya ya dalam masa setahun seakan-akan kiamul lail berdiri melaksanakan sholat malam selama 180 hari isya plus subuh selama setahun sama dengan 360 hari melaksanakan kiam Hadith ini ibu-ibu sekalian memberikan kepada kita penjelasan dari lima waktu sholat yang ibu biasa suruh jaga disuruh jaga Allah subuh duhur asar maghrib isya ini terbagi lagi sholat yang paling afdal yang, dis, yang umumnya ulama sepakati ya ada juga khilaf diantara mereka tapi yang pendapat umumnya itu adalah sholat asar sholat yang paling afdal adalah sholat asar beranjak daripada firman Allah subhanahu wa ala, hafidhu ala sholati wa sholati rusta hafidhu Alas salawati was salatil jagalah salat-salat kalian terutama salat pertengahan nah salat pertengahan khilaf ulama panjang lebar tapi yang paling dekat pendapat adalah mengatakan pertengahan antara salat pagi salat pagi itu subuh dan duhur kemudian salat malam maghrib dan isya maka dia berada di asar karena juga ada hadis Nabi SAW siapa yang ketinggalan salat asar Ya, maka seakan-akan dia sudah kehilangan seluruh yang yang dimiliki keluarga dan hartanya di muka bumi ini. Dan juga ada hadis yang menjelaskan eh, kata Nabi saw. Setelah sholat asar kepada para sahabat, sesungguhnya sholat ini telah diwajibkan juga atas umat sebelum kalian, tapi mereka melalekannya. Maka jagalah jangan sampai luput dari kalian. Dan sekian banyak keutamaan tentang sholat asar. Nah, yang kedua adalah isya dan subuh dari lima waktu sholat ya. Baru kemudian duhur dan maghrib. Nah, ini urutan secara keutamaan. Kita bahas tentang masalah maghrib, eh, maaf, isya, dan subuhnya. Dua sholat inilah yang disebutkan dalam keutamaan tadi. Nah, dalam hadis ini disebutkan, siapa yang sholat isya, maka seakan-akan berjamaah, ya, dia akan mendapatkan pahala setengah malam. Ya, setengah malam itu non-stop, dari mulai bahagia isya, sholat salam, sholat salam, sampai pertengahan malam. Kalau kita hitung malam itu. Sepuluh sampai sebelas jam, misalnya, maka sama dengan dia sholat lima sampai lima setengah jam. Non-stop, hanya dengan satu kali sholat Isya berjamaah. Nah, begitu juga dengan sholat subuh berjamaah. Kalau dia lengkapkan, dia berjamaah juga, subuhnya maka setengah yang tersisa seperti dia sholat juga. Berarti semalam suntuk seakan-akan dia sholat dicatatlah misalnya 10 sampai 11 jam itu kalau dia sholat subuh dan isya berjamaah itu sepanjang tahun berarti sepanjang tahun dia mendapatkan sholat semalam suntuk nah ini yang dimaksud dengan sholat tersebut sebelum panjang lebar kita jelaskan ini hadith ini ya difokuskan kepada orang yang sholat berjamaah itu dulu ya, baik ibu yang sholat di rumah atau bapak-bapak yang sholat di masjid artinya keutamaan ini tidak akan didapatkan bagi orang yang sholat sendirian Ya, jadi ibu usahakan kalaupun di rumah tetap mengajak siapa saja yang bisa sholat bersama-sama. Ya, misal, maaf ya, dengan kalau sama suami bisa ibu bahasakan kalau beliau memang sholat misalnya eh, di masjid isya pas pulang ibu tunggu aja, tolong nanti imami saya ya, boleh dia imami lagi. Bagi bapak nanti hukum sholat isya yang keduanya itu sudah sunnah. Hukum sholat isya yang kedua sudah sunnah, ibu tetap wajib. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih, kalau Nabi saw pernah melihat ada sahabat yang telat untuk datang sholat berjamaah. Kemudian eh, orang itu mau sholat sendiri, Nabi tahan dulu sebentar. Lalu beliau bilang kepada para sahabat yang sudah sholat lagi berzikir habis sholat wajib, siapa yang mau bersedekah untuk saudaranya ini? Temani dia sholat, jangan sendirian maka Abu Bakar pun berdiri dan menemani orang tersebut sholat. Jadi di sini ada istilah ulama boleh bersedekah menemani orang yang sholat sendiri agar dia dapat pahala sholat berjamaah. Ibu yang menemaninya itu akan dapat pahala sholat sunnah. Ya. Diniatkan saja untuk mengerjakan atau menemani orang ini. Ya. Nanti Allah subhanahu wa ta'ala punya cara untuk menilai sholat pahala ibu yang ibu dapatkan. Jadi kayak misalnya pengajian begini pun tadi misalnya sholat duhur. Ibu berjamaah, saya tidak tahu tadi seperti apa, tapi misalnya ibu sholat berjamaah, nanti ada yang telat, ada ibu lain datang, dia mau sholat sendiri. Ibu boleh mengatakan, saya temani ibu sholatnya. Nah, itu bisa ditemani, seperti itulah. Juga hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini dan sekaligus da'i Nabi, beliau seringkali sholat berjamaah sama Nabi di masjid, Setelah selepas itu beliau pulang mengimami lagi kaumnya, jadi ada sukunya dia sendiri punya masjid kayak kita di RT-nya dia gitu ya. Punya masjid sendiri, dia imami lagi mereka. Padahal beliau sudah sholat sama Nabi di masjid Nabi. Nah di sini hukumnya Mu'adz bin Jabal sudah sunnah hukumnya, sudah sunnah. Nah ini contohnya. Atau misalnya ibu mengajak maaf pembantu rumah tangganya, ibu mengajak anak-anak temani sholat. Intinya jangan sholat sendiri. Kalau ingin mendapatkan keutamaan yang besar ini, sayang sekali ya. Saya bahkan kadang-kadang mendapatkan informasi ada orang satu rumah tapi nggak sholat berjamaah. Antara ibu sama anak sholat sendiri masing-masing di kamarnya. Pembantunya sholat sendiri misalnya atau suami istri sholat sendiri-sendiri. Kenapa sendiri-sendiri? Padahal pahalanya sangat besar. Ibu bayangkan untuk sholat setengah malam itu susah ya. Non stop ya. Ibu sholat dua rakaat salam berdiri lagi sholat lagi salam setengah malam kalau kita hitung misalnya maghrib itu jam 6 misalnya kita contoh. Subuh itu jam 5. Berarti 11 jam kan. Dari jam 6 sub maghrib sampai jam 5 subuh. Ya kan? Berarti 11 jam waktunya. Itulah dianggap malam itu. Berarti kalau orang sholat isya berjamaah, dia seperti menghidupkan setengahnya. Lima setengah jam non-stop sholat. Hanya dengan sholat berjamaah saja. Kenapa sholat sendiri? Kan gitu. Kemudian kalau dia sholat subuh juga berjamaah, setengah malam tersisa seperti lima jam setengah itu dia sholat lagi. Padahal sholat subuh berjamaah itu lima menit paling, sebentar sekali. Nah ini keutamaan yang tidak boleh luput dari kita, yang harusnya kita perhatikan baik-baik. Baik kita akan jelaskan dulu kira-kira apa sebabnya, kenapa di sini difokuskan tentang masalah sholat isya dan sholat subuh ada apa dengan sholat ini? Kenapa kok justru malam apa sholat ini yang dibahas gitu ya? Ini dikarenakan ya karena sholat ini adalah sholat yang paling berat bagi orang munafik, paling berat bagi mereka ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis ya yang sahih Kata Nabi surah An-Inna athqala salati 'ala al-munafiqina salatul isha'i wa salatul fajri. Walau ya'lamuna ma fihi ma la'ataw huma walau habwa. Sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang munafik adalah solat isya' dan solat subuh. Ini doanya. Berarti kalau berat bagi kita ada ciri kemunafikan ini, ya. Harus hati-hati sekali. Jadi sholat yang paling berat bagi mereka berdua bagi orang-orang nafiknya -orang, ada dua sholat ini isya dan subuh. Anda saja kata Nabi saw. Mereka tahu apa yang sudah Allah siapkan untuk orang yang sholat subuh dan sholat isya ini atau sholat isya dan sholat subuh ini, maka mereka pasti akan berusaha mendatangi keduanya walaupun merangka, walaupun merangkak. Walla hamamtu an amura. بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم معهم حزت خزم حزم حزمون من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرك عليهم بيوتهم بالنار كتب النبي صلى الله عليه وسلم أكوين صلاة كان didirikan diikomahkan sholat itu, kemudian aku memerintahkan seseorang lelaki menggantikan aku menjadi imam, kemudian aku keluar bersama sekelompok laki-laki yang lain yang membawa kayu-kayu bakar, kemudian ya aku bakar rumah-rumah mereka dengan api karena tidak hadir sholat berjamaah, ya, dan ini Hadis yang sahih yang harusnya betul-betul dipegangi oleh setiap Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Nah, ada tanggapan yang menarik dari uh, ulama tentang masalah sholat ini, ya. Kenapa sholat itu dianggap berat bagi mereka? Ada pendapat yang disampaikan oleh Syekh Al-Uthaimin rahimahullah, seorang ulama Saudi yang sudah meninggal, beliau mengatakan, "Kurang lebih terjemahannya, orang munafik itu..." Sholatnya selalu, semuanya diikuti dengan ria dan sumah. Apa itu ingin dilihat oleh orang dan ingin pamer. Sementara sholat subuh dan sholat isya di masa dulu itu gelap sekali, sekarang kan ada lampu ya, masih mending kalau dulu tuh pasti gelap, susah untuk mengenal orang. Karena orang cuma taruh obor di dinding-dinding -dinding masjid, kebanyakan orang gak kelihatan, dan orang juga tidak mau tahu siapa yang hadir. Yang penting sholat, habis sholat dikir mereka bubar, itu kan banyak juga yang sholat sunnah di rumahnya karena mengejar keutamaan gitu ya. Maka kata beliau karena di masa silam sholat subuh dan sholat isya itu dilakukan di waktu yang gelap sehingga mereka orang-orang munafik tidak perlu menghadiri, tidak mau menghadirinya karena mereka merasa tidak ada yang lihat. Ya. Namun sholat-sholat yang dilihat oleh orang seperti duhur, asar dan maghrib mereka hadir, ya di mana tujuannya mereka ingin mencari muka dan seakan-akan absen wajah di tengah-tengah kaum Muslimin, dan pada saat itu mereka tidak berpikir kepada Allah kecuali sedikit. Yang penting orang sudah lihat mereka pulang. Di masa silam, kata beliau, lampu tidak ada seperti sekarang, sehingga menghadiri dua sholat itu terasa berat bagi mereka karena tidak bisa memamer amalan mereka. Alasan lainnya adalah karena sholat isya dan sholat subuh adalah waktu tidur. Orang umumnya ngantuk di saat itu ya. Maka ini ujian bagi keimanan. Jadi orang yang meluangkan waktu untuk hadir sholat subuh dan isya berjamaah di masjid terutama, itu orang-orang yang teruji imannya. Ya. Dan ini dijelaskan oleh beliau dalam syarah <guluh> Riyadus Shalihin beliau tentunya. Di jilid 5 halaman 82. Kemudian kita coba masuk menjelaskan uh, tentang masalah statement yang disampaikan atau sikap juga ya Nabi SAW dan para sahabat berhubungan dengan masalah sholat subuh ini. Disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu <tuh> beliau pernah pada saat ditusuk, ditikam ya, di akhir hidupnya, di tahun 23 Hijriah. Karena Umar bin Khattab jadi khalifah dari tahun 13 sampai 23 Hijriah. Nah, beliau pernah berdoa mengatakan begini, Ya Allah, karuniahkanlah aku mati syahid di kota Rasulmu, di kota Madinah. Kenapa Umar berdoa begini? Karena ingin mendapatkan dua keutamaan sekaligus. Karena mati di Madinah, itu punya keutamaan. Kata Nabi SAW, wasallam isa ta'aminkum madinah fal yang bisa meninggal di Madinah, maka meninggallah. Kemudian juga meninggal mati syahid, kita tahu keutamanya besar. Karena orang mati syahid tidak akan ya kena fitnah kubur, tidak ditanya lagi sama mungkar nakir, dan apa bisa menyelamatkan 70 keluarganya, dan segala macam hal keutamaan. Maka Umar ingin menggabungkan keduanya. Lalu kata anak beliau, Hafsah namanya, mengatakan, ya sesungguhnya, Bagaimana anda bisa meninggal wahai ayahku di Madinah mati syahid sementara Madinah aman di saat itu ya dan anda tidak ikut berperang kata Umar ya tibi Allahu insya Allah datangkan kalau Allah mau maka datanglah Abu Lu'lu' menusuk Umar dan saking dalamnya tusukan itu dari rusuk tulang belakang itu tembus sampai ke depan jadi waktu Umar di tes karena waktu itu masih belum ada alat sedalam apa sih tikaman itu karena darahnya ngucur terus maka tabibnya suruh Umar minum susu Susu itu keluar dari depan dan dari belakang, jadi sangking besar, tapi belum datang ajal, belum meninggal. Beliau ditusuk dan malam itu berusaha diobatin, tapi kita bisa bayangkan kalau tembus tusukan itu betapa dalamnya gitu ya, dan bagaimana caranya untuk disembuhkan gitu. Yang jelas pada malam itu, malam beliau ditikam, ada satu orang yang bernama Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hazmah. Beliau menceritakan anna Umar bin Sulaiman bin Abi Pada malam beliau sedang ditusuk itu, ada satu riwayat yang dinukil dari Al-Miswar bin Makhramah. Dia mengatakan, jadi saya luruskan tadi ya, riwayat yang sebelumnya saya sebutkan itu akan kita bahas setelah ini. Riwayat ini adalah dinukil dari Al-Miswar bin Al-Mahrama bin Mahrama. Dia mengatakan, "Aku masuk menemui Umar pada malam dia ditikam." Jadi hari itu ditikam, dia tidak bisa uh, uh, berjalan lagi karena beratnya ya, lubang dari belakang tulang rusuk sampai ke depan. Kemudian aku melihat dia tidur, tertidur Umar istirahat malam itu. Lalu aku membangunkannya untuk sholat berjamaah subuh. Tiba-tiba Umar begitu mendengarkan wahai Amir Mukminin, so waktu subuh sudah masuk. Umar langsung sadar lalu mengatakan wala hadza fil Islam liman taraka Benar, tidak akan boleh ada kedudukan bagi seseorang dalam Islam yang meninggalkan salat. Jadi seakan-akan Umar titip pesan, siapapun yang mau jadikan sebagai calon suami, partner bisnis, tetangga, teman baik, lihat salatnya dulu. Salatnya pun awal waktu enggak kalau awal waktu dia peduli begitu azan dia berhentikan semua aktivitasnya nah itu orang yang pantas untuk diberikan kedudukan gitu ya itu tolak ukur dari Umar maka Al-Miswar mengatakan fasal Umar wa jurhuhu yath'abu dama lalu Umar pun bangkit berusaha dengan susah payah untuk sholat subuh berjamaah sementara waktu dia bangun darahnya netes dari kedua lubang lukanya itu tetap untuk mengerjakan sholat subuh. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muatta beliau dan ini hadis disohhikan tentunya ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana pedulinya Umar radhiyallahu anhu dengan sholat subuh itu. Itu luar biasa. Itu. Dan Umar bin Khattab dalam riwayat lain juga dikatakan waktu pinsan pertama ditusuk tiba waktu sholat tapi itu tidak disebutkan sholat apa ya. Di sebelah beliau ada beberapa orang sahabat <tuh> kemudian di antara mereka adalah uh, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi dan juga sekaligus pada saat itu adalah mertuanya Umar. Jadi Umar bin Khattab ini mertua Nabi karena anaknya Umar bernama Hafsa dinikahi oleh Nabi SAW jadi mertua Nabi dan sahabat Nabi. Tapi di akhir hidup Umar, Umar menikah dengan anaknya Ali. Ali ini anak mantu Nabi. Ya. Kemudian anak perempuannya namanya Ummu uh, Kalsum dinikahi oleh Umar. Umar ini mertua Nabi. Jadi mereka saling menikah seperti itu. Kata Umar karena saya ingin memiliki hubungan langsung dengan kerabat Nabi atau kekerabatan dengan Nabi SAW. Yang jelas, waktu itu ada Ali bin Nabi Thalib pada saat itu posisi sahabat dan juga mertua beliau. Dan ada paman Nabi namanya Abbas. Maka tiba waktu sholat. Kemudian Abbas mengatakan, tiba-tiba waktu sholat, apa yang harus kita lakukan? Kita biarkan Amir Mukminin Umar tidur saja istirahat karena dia luka. Atau kita bangunin sholat. Ini pelajaran penting ya. Jadi kalau suami ibu lagi sakit di rumah, jangan kena hanya sakit kepala, sakit gigi, nggak dibangunin sholat. Ya. Ingatin sholat, masalah nanti dia tunda, mungkin dia butuh istirahat sejenak, kuatkan badannya itu beda. Tapi ibu sudah lepas tanggung jawab dulu. Ya, ingatkan dulu. Maka kata Ali, harus kita ingatkan. Dan Umar paling tidak bisa kalau diingatkan sholat lalu tidak sadar. Walaupun pinsan, ini lagi pinsan nih. Maka Ali pun membisikkan kupingnya sambil mengatakan, Ya, ya Amiral Mu'minin, as -salah. Wahai pemimpin orang-orang beriman, sholat. Begitu dengar kata-kata sholat, Umar bangun, kaget, lagi pingsan kaget. Itu saking pekahnya, seperti sudah terprogram di tubuhnya itu masalah sholat gitu ya. Lagi pingsan bangun. Kita kadang-kadang tidur pun, ya bukan pingsan. Dengar azan masih nggak dengar gitu ya. Ini pingsan bisa dengar karena sudah terprogram itu, ya. Berarti orang yang sudah gelisah kalau nggak sholat, maka Umar mengatakan iya, tidak ada kedudukan sedikit pun tidak ada penilaian positif bagi seseorang dalam Islam yang tidak sholat. Itu kena peduli dengan sholat. Nah, riwayat tadi yang sempat saya sebutkan, riwayat yang dinukil dari ya, Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hazma, ini tentang kisah seorang sahabat bernama Sulaiman bin Abi Hazma. Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, kalau habis sholat subuh, beliau suka cek sahabatnya. Itu kayak di absen gitu ya. Nabi liatin semua, mana si fulan? Kenapa enggak datang? Kalau dikatakan oh dia lagi sakit ya Rasulullah, Nabi jenguk. Tapi kalau dikatakan oh tidak tahu, Nabi bilang siapa tetangganya si fulan? Coba dapat bawa informasi buat kami. Saking pentingnya disuruh hadir, ya. Itu di masjid, apalagi ibu di rumah ya. Ibu harus datang kamar anak-anak, bangunin ayo sholat nak, sampai mereka bangun salat. Ya. Bangunin pasangan hidup kita, ya tetangga, bantan, suami, bangunin, sholat ayo sholat. Tapi dengan cara yang santun, dengan cara yang baik ya. Dengan kelembutan membuat orang nyaman untuk bangun sholat ya. Karena hadis Nabi SAW tentang sholat malam, semoga Allah merahmati seorang istri yang kalau dia bangun malam, dia mau sholat, dia banguni suaminya. Kalau suaminya nolak, menolak dipercikin air sedikit. Sedikit, jangan satu gayung ya. Supaya dia nggak marah gitu ya. Diambil air sedikit, dipercikin. Dan semoga Allah merahmati juga seorang suami yang mau bangun sholat malam, dia bangunkan istrinya. Nah, kalau istrinya nolak, dipercikin sedikit air. Dan kalau keduanya bangun sholat berjamaah sama-sama, maka dua-duanya dicatat malam itu sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah semalam suntuk. Nah ini yang keromantisan yang benarnya di situ bangun sholat malam sama-sama bukan ke bioskop sama-sama gitu ya. Baik riwayat ini rupanya tradisi Nabi SAW suka mengecek sahabat itu dinukil juga oleh sahabat-sahabat yang diantaranya Umar. Umar bin Khattab dalam riwayat yang akan kita bacakan ini, dia pernah sholat subuh lalu dia cari sahabatnya. Ada satu orang namanya Sulaiman bin Abi, Sulaiman bin Abi Hasma. Orang ini biasa sholat subuh berjamaah. Umar cek nggak ada. Kemudian Umar pun ya waktu dia kehilangan Sulaiman bin Abi Hasma dalam sholat subuh. Kemudian Umar menuju ke pasar riwayatnya tepatnya anna Umar bin Khattab faqada Sulaiman bin Abi Hasma fi salat al-fajr fi salat as bahwasanya Umar bin Khattab kehilangan Sulaiman bin Abi Hasma di salat subuh ya wa anna Umar bin Khattab ghada ila as dan pada paginya Umar bin Khattab menuju ke pasar wa maskanu Sulaiman bain al-masjid wa sementara rumahnya Sulaiman yang tadi subuh enggak hadir berjamaah di masjid itu berada antara masjid sama pasar fa 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 ala, alas, alas, alas shifa, ummu Sulaiman maka Umar pun sempatkan waktu untuk lewat di depan rumah Sulaiman dan menemui istrinya bernama Syifa ibunya Sulaiman ya maka maaf ya di sini ketemu dengan Ummu Sulaiman ya lalu kemudian Umar berkata lam ara Sulaiman fi subh. kenapa tadi subuh saya enggak lihat Sulaiman hadir di masjid ini posisi Umar sebagai raja. Artinya kalau kita sekarang presiden ya, bayangkan peduli dengan satu orang masyarakat yang tidak ikut sholat berjamaah di masjid. Lalu kemudian ibunya si Sulaiman mengatakan, Inna Semalam dia sholat tahajud, semalam suntuk, lalu dia ngantuk ketiduran subuhnya. Maka Umar mengatakan kalimat yang masyhur, La'an ashada sholat as-subhi fil jamaah ahabbu ilayya min an laila min an akuma ketahuilah wahai e, ibunya Sulaiman kalau saya pribadi walaupun saya tidak sholat tahajud yang penting saya sholat subuh itu lebih saya sukai karena lebih besar pahalanya jadi jangan sampai ibu sholat isya eh, apa salat tahajudnya khusyuk baca satu juz Al-Quran, dua juz Al-Quran, tapi subuhnya kebablasan. Ini seperti orang kejar ikan teri, lupa ikan paus ya. ya karena sholat wajib itu ikan paus, besar. Itu sholat-sholat sunnahnya seperti ikan teri. Ya. Ada orang kalau sholat wajib, buru-buru. Kalau sholat tahajud, lama. Ini agak unik ini. Ya. Padahal sebenarnya harus fokus ke sholat wajibnya. Kemudian dinukil juga riwayat lain, bahwasanya Umar bin Khattab ya, juga pernah yang mengecek sahabat-sahabatnya yang tidak sholat subuh ya, kemudian dia juga mengingatkan ya, setiap kali itu siapa ini mana si fulan, kenapa nggak hadir lalu dia suruh orang-orang untuk mencari sebagaimana Nabi SAW contohkan dan Ubay bin Ka'ab meriwayatkan suatu hari Rasulullah SAW sholat subuh bersama kami lalu bertanya asyahi asyahidu fulan Apakah si Fulan itu hadir sholat subuh Rasulullah SAW bertanya lagi ada yang mengatakan tidak kata Nabi SAW hidup Fulan apakah orang yang ini juga hadir maka mereka mengatakan tidak lalu kata Nabi SAW Inna sholat alal munafiqin. ketahuilah dua sholat ini isya dan subuh adalah sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik walau nama fihi ma atau ketahuilah bahwasanya kalau seandainya kalian tahu apa yang Allah janjikan di dua salat ini pahalanya sangat besar maka kalian pasti akan mendatangi keduanya walaupun merangka walaupun merangkak jadi ini pahala yang sangat besar yang harusnya tidak luput dari setiap orang di antara kita baik kita akan coba masuk sekarang kepada keutamaan yang bisa didapatkan dari orang yang sholat subuh dan isya ini ya ini cukup banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah hal tersebut ya yang pertama siapapun yang sholat subuh dan sholat isya ini ya tapi kita bicara subuh kalau isya tadi sudah kita sebutkan dia sholat yang berat bagi orang munafik dan dianggap dia sholat penutup di malam hari ya kalau dipertemukan lagi antara isya sama subuh subuh itu lebih besar lagi dari isya keutamaannya dan kita akan coba sebutkan apa saja yang ibu dapatkan dan sama suami sama keluarga kalau sholat subuh terutama berjamaah yang pertama kalau ibu sholat berjamaah ini penting sekali ya itu akan mendapatkan jaminan keselamatan, pemenuhan kebutuhan, keselamatan dari segala macam barah bahaya, dan dipenuhi semua kebutuhannya hari itu sampai besok pagi. Itu sholat berjamaah saja. ya Sesuai dengan sabda Nabi SAW, Man sholla sholat as-subhi fahuwa fi zimmatillah, fala yatlubannakumullahu min zimmatihi fa innahu fi bi yudrikhu, thumma ala fi nari jahannam barang siapa yang sholat subuh maka dia berada di dalam jaminan Allah maka janganlah sampai Allah menuntut kalian dengan sesuatu yang berada di dalam jaminannya sebab mau saya jangan sampai nanti Allah tanya kenapa saya sudah kasih jaminan kamu nggak mau ambil jaminan itu padahal cuma sholat subuh aja tepat waktu gitu kan Sebab barang siapa yang dituntut oleh Allah dengan sesuatu dari apa yang telah Allah jaminkan, maka dia pasti akan merasakan akibatnya, lalu Allah akan mencampakkan dia di atas wajahnya di dalam api neraka jahanam. Jadi artinya, usahakan ibu bersama suami dan kerabat tidak pernah luput dari sholat subuh itu. Paling afdol berjamaah. Kalau tidak bisa berjamaah tetap sholat sendiri. Tapi on time. Azan, udah sholat. Ya. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya tentang masalah keutamaan sholat subuh yang pertama ini ya. Kemudian yang kedua menjalankan sholat subuh ini melaksanakannya terutama tepat waktu itu akan diselamatkan dari api neraka mendapat jaminan selamat dari api neraka. Dinukil dalam hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Ammar bin Ruwaibah beliau mengatakan katakan Nabi SAW Alaihi jannara ahadun qabla tulu'i syamsi wa qabla al al wal tidak akan pernah masuk ke neraka orang yang mengerjakan atau menjalankan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya yaitu sholat fajr dan sholat asar jadi dua sholat ini tapi kita fokus ke sholat subuhnya jadi ya jaminan orang yang sholat subuh, dia tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jangan nanti dengar bisikan setan bu ya, seakan-akan mengatakan, oh kalau gitu subuh aja saya jaga yang lain, tidak. Bukan begitu maksudnya. Ya. Tetapi umumnya ulama mengatakan, kalau orang jaga sholat subuhnya, dia sudah bisa bangun subuh itu dan dia sholat, berarti sholat lain akan terjaga. Itu susah untuk orang jaga subuh, kecuali memang orang yang sudah kuat imannya, dan sudah menjadikan sebagai rutinitas, maka otomatis dia bisa menjaga. Berarti sholat lainnya dia pasti akan jaga. Kemudian yang ketiga yang ibu bisa dapatkan adalah kalau sholat subuh ada jaminan surga. Kalau tadi selamat dari neraka, ini ada jaminan surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, man burdaini dakhal jannah Siapa yang sholat subuh dan juga asar, maka dia akan masuk ke dalam surga. Yang keempat, malaikat akan menyaksikan sholat subuh secara khusus. Ya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 78. Bunyinya, Wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dan Al-Quran dan dirikanlah sholat itu, sungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Quran yang dibaca dalam sholat subuh itu akan disaksikan oleh para malaikat. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ini firman Allah SWT dalam surah Isra, surah 17 ayat 78. Dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, kata Nabi SAW, Ya ta'aqabuna fiikum malaikatum bin wa malaikatum bin nahar. Ya, bahwasanya kalian akan terus dihampiri oleh malaikat yang silih berganti. Di malam dan di siang hari. Kemudian dikatakan, wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil 'ashri kemudian mereka akan bertemu di salat subuh untuk gantian sip-sipan dan di salat asar juga. Thumma ya'rujul ladhi ya'tu atau batu ya'rujul ladina batu fiikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kayfa taraktu 'ibadi. Kemudian yang menginap menjaga kalian dari sore sampai besok pagi itu naik ke langit melapor kepada Allah dan Allah tanya mereka sementara Allah sudah tahu keadaan hamba-hambanya apa atau bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku fayakulun maka para malaikat menjawab taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun kami tinggalkan kami datang menemui mereka kami meninggalkan mereka dalam kondisi mereka salat ya karena pada saat datang asar ditemuin salat nanti subuh ditinggalkan juga ditemuin lagi sholat. Maka kami tinggalkan mereka dalam kondisi sholat dan kami temui juga mereka dalam kondisi sholat. Ya. Kemudian juga orang yang sholat subuh, ya, apalagi kalau ke masjid ini dipastikan akan Allah berikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Disebutkan dalam hadis yang suhi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kata Nabi SAW, Bashiril, bashiril masyaina fi zulmi atau Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada kegelapan menuju ke masjid di malam hari, baik itu Isya' ataupun Subuh, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Yang keenam juga akan ditulis baginya, dia seperti bangun semalam suntuk. Nah, ini hadis yang kita sebutkan di buku kita tadi, ya, kalau dia sholat. Isya berjamaah seperti setengah malam dia sholat, dan kalau dia sholat subuh seperti setengah malam juga dia sholat. Yang ketujuh, dia akan aman dari sifat kemunafikan. Sudah kita jelaskan tadi, ini sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik, ya, karena bagi mereka itu tidak bisa pamer. Itu, itu e, sudah kita sebutkan tadi. Kemudian, yang kesembilan. Yang kedelapan dua rakaat sebelum fajar yang dikerjakan sunnah antara azan dan iqamah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dan tidak ditemukan ada sholat sunnah yang seperti ini. Khusus sholat qobliya subuh itu kata Nabi SAW merakaatai fajar khairu minat dunia fiha. Dua rakaat antara azan dan iqamah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Yang kesembilan Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat nanti pada hari kiamat ya. dan itu akan diberikan secara khusus lebih besar lagi keutamanya bagi orang yang sholat subuh ya. sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Jarir Al-Bajali radhiyallahu anhu bahwasanya kata Nabi SAW innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha Sesungguhnya kalian pasti akan melihat Tuhan kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian lihat bulan purnama ini. La tudamuna aw la tudahuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan terhalau untuk melihatnya. Fa in istata'tum alla ala salati qabla syamsi wa qabla fa Kalau kalian mau dapat itu, maka jangan pernah luput dari kalian untuk mengerjakan sholat sebelum terbit fajar, subuh, dan juga sebelum terbenam matahari asar maka lakukanlah kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah qaf surah nomor 50 ayat 39 wasabbih bihamdi rabbika qabla tulushi syamsi wa dan bertasbihlah kalian maksudnya dengan mengerjakan sholat ya sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari itu sendiri yang ke-10 siapapun yang menjaga sholat fajar Ya bangun sholat subuh ini itu dipastikan orang yang paling bahagia, paling kreatif, paling aktif, paling ceria di hari itu. Ya. Jadi Subhanallah ini saya coba pernah praktekin bu ya, walaupun kita tidurnya agak telat malam dan tidur cuma sebentar mungkin sejam dua jam misalnya masih butuh istirahat lagi mungkin selepas waktu duha kalau kita misalnya dari perjalanan jauh segala macam. Tapi kalau ibu sholat subuhnya tepat waktu. Apalagi kalau berjamaah di masjid, selepas salam saja habis subuh, itu hilang semua tuh kepenatan itu. Ngantuknya hilang, capeknya hilang gitu ya. Berulang kali saya coba praktik itu, apalagi kalau lagi dalam safar perjalanan jauh, tetap aja usahakan sholat berjamaah ini dapat subuhnya itu, itu luar biasa keutamanya, luar biasa. Sesuai dengan sabda Nabi SAW ini tentang rahasia bagaimana syaitan mengikat kita di malam hari. Pada saat kita lagi tidur ya. الإمام يعني أسبوع حديث ينصحي البخاري ومسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يأقل الشيطان على كافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقت فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة fa in tawadda'a in hallat 'uqdatun fa in shalla in hallat 'uqdatuhu kulluha fa asbaha nashitan tayyiban nafsi wa illa asba khabithan nafsi kaslan Coba perhatikan terjemahannya Bu ya ini dalam sekali kata Nabi SAW pasti syaitan itu akan mengikat tengkuk kepala salah seorang di antara kalian ketika dia tidur dengan tiga ikatan tengkuk itu ini ya bagian belakang diikat sama syaitan dengan tiga ikatan lalu dia memukul setiap ikatan itu dengan mengatakan bagimu malam yang masih panjang maka tidurlah semua tiga ikatan itu ada bisikan itu jadi kalau ibu bangun malam pasti yang paling pertama ah ngantuk ah ah masih panjang oh baru setengah tiga masih dua jam subuhnya oh masih setengah 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 empat ah masih ada Kadang-kadang lima menit lagi pun syaitan masih bisikin, ya. ah lima menit tidur dulu, dua menit deh, akhirnya kebablasan ya. hmm. banyak pengakuan. Alhamdulillah, berarti ada fakta ya. Lalu Nabi SAW berikan rahasia, bagaimana caranya supaya selamat dari itu ya? Kata Nabi SAW, kalau dia bangun kemudian menyebut Allah, itu yang pertama, ya, ibu zikir apa saja alhamdulillah misalnya kalau kalau baca dua bangun tidur bagus alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi ba'da ma segala puji dan puja bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami karena orang kalau tidur itu kan mati Bu ya sebenarnya ya kata Nabi SAW, alaihi wasallam akhul maut tidur itu saudaranya mati ya cuma bedanya kita kalau tidur itu ruhnya keluar tapi bukan keluar seperti orang yang mati selamanya Kata Nabi Wasallam, kalau Allah masih izinkan dia hidup, Allah kembalikan ruhnya. Kalau tidak, maka Allah tahan ruhnya, meninggallah dia. Makanya orang kalau mati itu enggak kena hukum. Ya. kebablasan tidur, dia tidak berdosa memang kan. Atau dia tidak sengaja mukul orang lagi tidur. Tidak ada hukum orang kalau tidur itu. Diangkat pena catatan termasuk dari orang tidur sama dengan orang gila sampai sadar sama anak kecil sampai dia balik. Jadi berzikir. Kalau ibu bisa zikir ini lebih bagus lagi. Yang kata Nabi SAW, siapa yang kaget tengah malam. Lalu dia baca, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir pertama. Terus yang kedua, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Yang ketiga, Wala hawla, Wa la hawla wa quwata illa billah. Kemudian dia tambah dengan, Allahumma kfirli. Setelah zikir, ini, zikir tiga zikir dia tambah dengan, Allahumma kfirli, maksudnya Allah ampunilah aku. Kalau dia baca ini, maka eh, apa namanya akan diterima doanya kalau dia berdoa akan diampuni dosa-dosanya dan kalau dia sholat akan diterima sholatnya intinya sebenarnya berpikir kalau bangun berpikir ikatan pertama di tengku kita lepas lalu kata Nabi saw kalau dia ya beruduk bangun lalu uduk terlepas ikatan yang kedua kalau dia sholat maka terlepas ikatan ketiga. Kalau ibu bangun dari tahajud sudah kerjakan terus sambung, sambung, sambung subuh itu bagus banget. Tapi kalau tidak minimal jangan kehilangan subuhnya. Ya. Jangan kehilangan subuhnya. Nah kalau sempat mengerjakan tiga hal ini berzikir, wudhu, lalu sholat. Walaupun subuh saja tidak usah bicara tahajudnya misalnya. Ya. Maka apa kata Nabi SAW ini janji beliau dalam hadis Shahih ini. Kalau dia mengerjakan ketiga halan ini, maka pastikan ketiga ikatan tersebut telah terlepas dan pasti orang ini akan mengawali paginya dengan jiwa yang sangat baik, sempurna. Ya. Nasyid itu aktif, ya. jiwanya gembira. Namun jika dia tidak melakukannya, justru tidur, justru kebablasan, bangun tidur, gak zikir, gak udu, gak sholat, maka engkau akan temukan jiwanya buruk dan akan jadi pemalas. Hari itu suntuk aja gitu kan. Kalau orang kelewatan subuh itu suntuk gitu ya. Ini salah satu keutamaan yang luar biasa yang harus kita jaga gitu ya. Ini yang ke sepuluh ya tentang masalah e, hal tersebut ya. Kemudian yang ke sebelas. Orang yang tertidur subuh ya, itu berarti dikencingi kupingnya oleh syaitan. Artinya orang kalau bangun kupingnya nggak dikencingi oleh syaitan. Bagaimana Allah alam ibu nggak usah cari mana air kencingnya gitu ya. Tapi yang jelas Nabi kasih bocorannya begitu ya. Di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ada sahabat yang bertanya begini ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda dengan orang yang ketiduran sementara azan subuh dikumandangkan? Dia sama sekali nggak dengar azan subuh itu. Apa kata Nabi sallallahu Zaka rajulun bala syaitanu fi udhunehi. Itulah seseorang yang syaitan kencing di dua kupingnya. Udunihi, atau salah satu kupingnya ya jadi memang ini syaitan bisik, bi, bukan bisikin syaitan memang membuat supaya dia lalai dari sholatnya itu memang ini ibu-ibu sekalian ada banyak penyampaian Nabi SAW yang mungkin kita harus faham baik-baik ya seperti hadis sahih juga Bukhari kata Nabi SAW kalau kalian terbangun ya maka segeralah istinsyak menghirup air di hidung kalau bisa uduk langsung lebih bagus ya tapi kalau ibu masih ngantuk banget, mau bangun sholat tahajud atau sholat subuh misalnya, ibu ambil air di keran, kemudian masukkan air di hidung, dikeluarkan. Seperti orang kalau lagi mau istinsyak, hirup kembus dengan tangan kanan, keluar dengan tangan kiri. Maka itu akan menghilangkan syaitan. Kata Nabi SAW, karena syaitan tidur di atau bertengker di dalam lubang hidung kalian. Bagaimana kita nggak tahu, ya. Tetapi begitulah yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan buat mereka, itu ya. Jadi harus hati-hati banget ya masalah ini. Dan hati-hati dengan ancaman kalau ada orang yang justru sengaja tidur apalagi dia diberikan kesempatan. Ya. Dia sudah hafal beberapa surah Al-Quran dan dia bisa baca dalam sholat subuhnya gitu kan. Dan dia juga enak kayak kita sekarang Masya Allah. Bayangkan ibu sekarang kalau kita berada di Gaza sekarang susah. Di tenda, tendanya pun dibom. Gak ada sama sekali ketentraman ibu di ruangan AC, ranjangnya enak, kamar mandi dalam kamar. Apa yang membuat malas lagi itu untuk tidur? Ya untuk untuk sholat maksud saya, gitu ya. Tidak ada kecuali penyakit al malas itu, ya. Jadi ada sebuah riwayat yang unik riwayat Imam Bukhari. Nabi saw menyampaikan tentang kisah bagaimana beliau ya bertemu dengan malaikat Kemudian beliau mengatakan satu waktu pernah aku diperlihatkan seseorang yang baring. Kemudian ada orang di sebelahnya memegang batu. Lalu batu itu dihantamkan ke kepalanya sampai hancur. Lalu batu itu gelinding. Kemudian Nabi SAW mengatakan orang yang menghantam batu itu pergi mengambil batu itu kembali. Belum dia kembali ke orang ini kecuali kepala orang yang hancur tadi kembali utuh. Terus diulangi lagi, dihantam lagi. Kepalanya hancur lebur. Batu itu gelinding lagi. Dia pergi lagi ambil batu itu, dia kembali ke kepala orang itu begitu terus. Maka kata Nabi SAW, saya pun bertanya kepada Jibril, apa ini? Siksaan apa ini? Maka kata Nabi SAW, Jibril mengatakan, Innahu rajulul ladhi ya'khudul qur'ana fayarfiduhu. wa yanamu anis salatil maktuba. Sesungguhnya dia orang yang sudah mengambil Al-Quran lalu menolaknya. Sudah, di, sudah ada hafalan Quran tidak mau diamalkan. Walaupun cuma inna atayna wal asr, surah-surah pendek, harusnya kan diamalkan dalam sholat. Dia sama sekali tidak lakukan. Dan dia sengaja tidur meninggalkan sholat wajib. Jadi ya, termasuk sholat subuh di sini. Kan umumnya orang kalau tidur itu sholat apa? Subuh, isya, gitu kan. Ya berhubungan dengan bahasan kita. Nah di waktu subuh berarti memang ancaman tadi dihantam kepalanya dengan batu itu justru ya karena kerasnya siksaan di situ ya karena kerasnya ancaman di situ dan mungkin ya Allah alam kalau orang sudah fokus untuk bisa menjaga uh, sholat subuh dan sholat isya ini insya Allah sholat lainnya akan lebih terjaga karena memang dia berhubungan dengan waktu istirahat ya ngantuk malam atau tepatnya sih juga bisa dikatakan waktu lalai waktu lalai karena orang malam itu kan lebih santai ya Aktivitas kita kan banyakkan pagi, siang, sore ya. Malam itu orang sudah lebih santai di rumah. Nah santai ini itu membuka pintu syaitan luar biasa. Makanya orang kalau sudah santai di rumah itu, pegang remote TV, udah nggak berhenti tuh. Ya, atau pegang handphone, lalai dia. Kelalaian itulah pintu syaitan. Karena ibu kalau sibukkan diri dengan sesuatu aktivitas, maka syaitan nggak bisa lagi mengganggu kita. Bisa ibu duduk di majelis ilmu begini, syaitan nggak bisa lagi buat ibu suruh ibu keluar, karena ibu sudah ambil keputusan tinggal dibuat mungkin lalai, mungkin dibuat ngantuk, dibuat apalah gitu ya. Dia kurangin aja pahalanya. Kayak kita mau bangun sholat misalnya, sholat tahajud, kita sudah berazam, enggak saya mau sholat. Bangunlah sholat malam, setan nggak bisa lagi suruh kita berhenti sholat. Tapi dibuat minimal kurang khusyuknya gitu kan. Kurang keikhlasannya, kurangin bacaan ayatnya, kurangin jumlah rakaatnya. Itu minimal begitu aja. Nah seperti itu gambarannya. Allahu